Menjelang tampil lagi di Liga Korea Selatan, Megawati Hangestri bilang begini. Megawati Hangestri Pertiwi akan tampil kembali di Liga Bola Voli Korea Selatan atau V-League. Menjelang tampil di V-League, Megawati menyiapkan latihan reserve. Dia siap jika ditempatkan di luar posisi opposite dan dipasang sebagai outside hitter. Ditanya mengenai kemungkinan untuk bergabung kembali dengan klub sebelumnya Red Spark, pemain berjuluk Megatron tersebut mengaku siap. Dan dengan bekal yang diperoleh di Jakarta Bin, dia pun berharap mampu membawa klubnya nanti menjadi juara juga. Megawati yang membawa Jakarta Bin merangkul juara pertama di Proliga juga menggondol gelar pemain terbaik Proliga musim ini. Hal tersebut tidak terlepas dari performa yang ditunjukkan oleh Megatron selama satu musim ini yang bermain konsisten. Namun Megawati menggarisbawahi bahwa gelar juara Jakarta Bin ini bukanlah hasil atau capaian yang dilakukan oleh satu individu, melainkan melibatkan performa dan kinerja tim. Mega, finally juara kali pertama di Proliga. Alhamdulillah tentunya. Terima kasih untuk semuanya yang mendukung. Sempat mematahkan persepsi orang-orang ya. Saya kalah gitu. Yes. Oh, iya. Ini buat semuanya nih yang suka komen kayak gitu nih. Yes. Oh, kalah suka foto ya. Gak bercanda, maksudnya ya alhamdulillah dukung saya di Proliga sampai akhir. Meskipun saya telat datangnya untuk ikuti pelatihan, terima kasih untuk para pelatih, teman-teman, para pengurus, staff juga, keluarga saya, mama. Terima kasih untuk ayah juga yang ada di sana. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mega, makna dari kemenangan hari ini Mega, bagaimana ya. Dream come true, kayak mimpi aku datang gitu setelah sekian lama aku Proliga nggak pernah juara gitu, cuma final juara dua kayak gitu. Terus dan hari ini dapat gelar MVP juga, jadi terima kasih. Mungkin kalau di voli saya ya alhamdulillah sering juara, sering MVP, mungkin kayak ada tantangan sendiri untuk Proliga ingin champion, ingin dapat MVP juga. Mega tadi hampir kalah 11-12, ya, kunci kebangkitannya gimana? Udah kayak, ya Allah mudah baik aja, kayak gitu di doa dalam lapangan. Kalau emang bukan rezeki tahun ini, mungkin tahun depan masih ada lagi untuk ikut Proliga. Segel gelar pemain terbaik, Megawati Hangestri Pertiwi pantas mendapatkan semuanya. Kerja keras Megawati berbuah hasil manis di akhir Grand Final Proliga 2024. Segala harapan yang ia impikan pecah menjadi kenyataan. Hal pertama tentu menjadi juara Proliga yang sebelumnya belum pernah ia dapatkan. Dan bonusnya ia menjadi pemain terbaik alias MVP di final melawan Jakarta Electric PLN. Jalan terjal sempat menghampiri Megawati Hangestri yang bermain untuk Jakarta Bin. Dari awal menuju Final 4, perjuangan tanpa henti ia lakukan. Bagaimana tidak, bukti ia kerja keras memperoleh kesuksesannya terlihat jelas saat Grand Final berlangsung. Megawati Hangestri sangat jarang mendapatkan umpan dari setter. Bahkan klaim mengatakan setter Bin kesulitan memberikan umpan belakang dan garis serang. Namun Mega tetaplah Mega. Sosoknya memberikan perbedaan dengan cara lain yang bahkan rekan steamnya pun tidak dapat menduganya. Set kedua. Kontribusi epik sempat menyoroti Teh Wilda sebagai kapten berpengalaman. Namun media memiliki pandangan jika mentalitas Jakarta Bin terbangun berkat nama besar Megawati Hangestri. Itu juga diakui dua pemain asing mereka, Kara Bajema dan Kenya Karsases. Jika menunggu motivasi Teh Wilda, Jakarta Bin tampak akan kesulitan menyatukan para pemain asing atas kendala bahasa. Begitupun pelatih Danai yang juga terkendala bahasa sedari awal. Media Alesport menuliskan motivasi kuat juara Jakarta Bin tentu saja salah satunya adalah nama besar Megawati Hangestri.
orang telah mengenalnya tak hanya di dalam negeri. Namun meski begitu, Megawati tak mau asumsi itu berkeliaran tambah jauh. Dalam tanggapannya, ia mengatakan jika semua berkat kerja keras tim, tak ada satupun pemain yang bisa bekerja sendirian. Meski dapat diketahui, dua set awal Megawati jarang mendapatkan kesempatan. Ia bekerja lebih keras saat poin-poin krusial. Dengan alasan itu kuat kemungkinan penilaian Proliga tak jauh berbeda. Pembola voli, Megawati Hangestri menyegel gelar pemain terbaik PLN Mobile Proliga 2024 usai membawa Jakarta Bin juara untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan di kompetisi. Penghargaan tersebut tak bisa dilepaskan dari performa konsisten yang ditunjukkan oleh pemain berposisi outside hitter tersebut sepanjang musim Proliga kali ini. Bahkan di babak final, Megawati menyumbangkan total 29 poin untuk kemenangan Jakarta Bin atas Jakarta Electric PLN yang berakhir melalui drama 5 set 3-2 di Indonesia Arena Jakarta Sabtu malam. Oke, next season untuk di Red Spark kira-kira gimana? Di Red Spark juga dapat banyak Bukit Lich dari ya, Serbia. Alhamdulillah, dengan bekal ini champion, semoga masih ada euforianya untuk main lagi di sana. Siapa tahu rezekinya lagi bisa champion juga di Liga Korea. Atas penghargaan ini, pemain berjuluk Megatron tersebut juga berhak memperoleh hadiah sebesar 25 juta rupiah. Selain Megawati, Jakarta Bin juga menyegel gelar individu, diantaranya pelatih terbaik yang dirangkul oleh Danesi Wacaramai Takul dan bloker terbaik yang diraih oleh pemain asing asal Amerika Serikat, Karajan Bajema. Untuk Danai dan Bajema, atas penghargaan individu tersebut mereka berhak memperoleh hadiah sebesar 10 juta rupiah. Penghargaan individu lainnya diborong oleh finalis Jakarta Electric PLN, diantaranya Marina Markova, server terbaik, Eri Septia Wulandari, libero terbaik, dan Tisa Amalia Putri, setter terbaik. Sedangkan Jakarta Popsivo Peluan yang menduduki peringkat ketiga menempatkan pemain yang memperoleh dua gelar individu, yakni Madison King dan Russell, yang menyabet dua gelar yaitu speaker terbaik dan top score. Perolehan gelar individu Proliga 2024 adalah berikut ini.